Okay guys, assalamualaikum dan salam sejahtera dicurahkan kepada semua. Jadi hari ini aku excited nak share kayak terbaru daripada Feel Free, iaitu Feel Free Flash PD11. Okay, jadi inilah model terbaru kayak keluaran daripada Feel Free. Okay, secara simpelnya design kayak ni dia menggabungkan antara rekreasi dan juga kayak memancing. Apa yang membezakan kayak ini dengan kayak merah yang tergantung korang tengok ini, model ini dia lebih simple dan lebih seronok lah. Kenapa aku kata kayak ni seronok? Kayak ni dia design dia bagi aku simple dan straightforward, tapi and at the same time kalau korang nak lancar sekejap ataupun quick trip, korang nak bawa joran, korang nak bawa jig, korang nak buat kotak jig, korang nak casting, memang ini kayak sesuai untuk korang lah. Design dia sangat straightforward dan macam aku kata tadi, sesuai untuk beginner sehinggalah kepada yang betul-betul serius. Okey, jadi spesifikasi secara amnya untuk kayak ni, panjang dia 11 kaki, secara tepatnya 11 kaki 2 inci lah. Okey, dia punya berat dia lebih kurang 31 kg, berbanding dengan kayak luar 11.5 aku, berat dia 38 kg. Jadi kayak ini lebih ringan dan lebih mudah dihandle oleh semua orang lah. Kapasiti dia 250 pound ataupun lebih kurang 114 kilo. Jadi mungkin aku rasalah, ini pendapat aku, kayak ini kurang sesuai untuk mereka yang berbadan besar. Okey, kelebaran kayak ini dia lebih runcing berbanding dengan luar 11.5. Oleh sebab itu aku rasa dia mungkin dari segi speed dia lebih daripada 11.5, tapi dari segi stability mungkin dia kurang sikitlah, tapi tak bermakna dia tak stabil. Design Feel Free yang terkenal dengan Trimaran Hull membuatkan kayak ini lebih stabil dan juga tracking di atas air yang lebih cantik. Okey, so rasanya kita dah cover basic spec. Jadi aku akan mula terangkan kayak ni daripada depan sampai ke belakang lah. Okey, kita tengok dekat depan. Kita ada molded in punya handle untuk korang senang angkat. Ini standard features di mana-mana kayak Feel Free. Dan seterusnya kita dekat depan ni kita ada bungee cord untuk korang letak barang atau ikat apa-apalah korang nak lekat. Okey, seterusnya kita pergi kepada pedal drive. Untuk Flash PD11, dia menggunakan rapid drive pedal system, iaitu sama dengan model Seastream 11. Dia menggunakan rapid drive pedal system yang sama. Ratio dia 1:13 kalau aku tak salah. Dan seterusnya kita ada track lah, track untuk menurunkan dan menaikkan kita punya pedal drive system. Okey, seterusnya kita tengok dekat tepi ni kita ada unit track by Feel Free untuk korang letak aksesori lah. Kejap lagi aku akan set up aku punya kayak complete dengan fish finder dengan rod holder apa semua tu. Tapi kita pergi kejap lagi lah bahagian set up. So dekat tengah ni kita nampak dia punya deck dia. Dekat deck dia dia ada padded punya deck untuk keselesaan dan juga untuk mengurangkan bunyi lah. Kalau korang terjatuh barang dekat atas deck, dia kurang bunyi sebab dia ada macam satu foam punya padding. Dan dekat tengah dia kita nampak satu tali ataupun satu strap untuk mengikat kerusi. Untuk kerusi pula, dia menggunakan Easy Rider punya seat. So Easy Rider punya seat ni dia punya fabric, dia mesh, jadi korang takkan rasa panas untuk duduk seharian. Dan dia memang selesa untuk duduk lah. Jadi korang tak perlu risau lengoh ke ataupun sakit punggung untuk duduk sepanjang hari. Korang tak perlu risau. Dekat tepi kiri kanan kita ada nampak ada lekuk. Ini untuk kerusi Easy Rider untuk move ke depan ke belakang, adjust ikut kepanjangan kaki korang kepada pedal drive. Rasa kaki korang panjang, korang boleh ke belakang, dan kalau kaki tak cukup panjang, korang boleh kedepankan seat dan seperti biasalah. Okey, seterusnya kita ada dia punya steering system, rudder control lah senang ceritanya. Jadi rudder control dia menggunakan rapid steering system. Ini nama dia bagi untuk rapid steering system lah, dan digandingkan dengan oversized beaver tail dekat belakang. Jadi disebabkan dia punya body lebih kecil berbanding luar 11.5, tapi dia menggunakan rudder sistem yang sama, jadi kayak ini lebih responsif untuk korang ke kiri dan ke kanan. Jadi itu antara kelebihan kayak ni jugalah. Okey, seterusnya kita pergi ke belakang, dia ada dua kiri dan kanan untuk rod holder sekali dengan leash yang memang dah built in. Kat belakang dia ada satu compartment ataupun satu tank well yang besar untuk korang simpan-simpan barang, dan juga dia ada bungee cord yang dah built in jugalah. Okey, so dia punya tangki simpanan kat belakang ni bagi aku dia panjang dan besar lah. Korang boleh letak banyak barang, boleh letak Feel Free crate, korang boleh letak korang punya troli dekat belakang macam biasa aku buat dan sebagainya lah. Okey, jadi bungee cord ni seperti biasalah untuk korang securekan barang sekiranya korang menghadapi ombak yang besar ataupun
hari yang bergelora korang boleh secure barang dengan bungee cord dekat belakang. Alright. Oh, satu terlupa. Ha, dekat tepi ni dia ada molded in punya handle tapi dia tak tembus, tapi korang boleh gunakan untuk angkat. Dan dekat tepi ni dia ada satu ruang simpangan pedal. Dia ada satu ruang untuk pegang korang punya pedal tangan, jadi pedal tangan korang masa kayuh tu dia tak terangkat lah sebab dia ada macam ruang khas untuk dia punya shaft dia. Korang bolehlah letak dekat sini dan securekan dengan bungee cord. Okay, and then kita pergi kat belakang, dia ada satu handle sama juga macam Lure 11.5. Dia handle yang bertali lah, lebih kurang berstrap untuk korang angkat, dan juga dia ada molded in punya tempat pegang dekat belakang. Dekat tepi ni dia ada satu drain hole. Dia mana-mana kayak pun dia memang ada satu lubang untuk drain. Ini untuk safety feature lah, ini wajib. Okey, dan salah satu feature trademark kayak Feel Free, dia ada wheel in the keel. Dia ada tayar dekat belakang untuk korang senang heret kayak untuk short distance, tak perlu risaulah. Okey, jadi aku rasa itu saja rundown secara general lah kayak ini, sebab aku nak komen lebih pun aku tak try lagi. Ini apa first impression aku tengok dia punya features apa semua tu lah. Apa punya perasaan, kelajuan dia apa semua tu, korang kena tunggu video test di atas air. Cuma apa yang aku nampak daripada first impression aku, memang kayak ni straightforward dan macam aku tadi, simple untuk korang yang nak turun quick trip. Contohnya korang ada sungai belakang rumah korang, korang ada laut belakang rumah korang, korang malas nak fikir panjang, korang just angkat kayak, heret je, bawa rod dua batang, bawa kotak jig apa semua tu. Jadi memang kayak ni sesuai untuk korang lah. Dan bagi aku pun yang selalu turun, aku perlukan kayak yang simple, yang tak terlalu complicated. Sebab dari segi preparation tu aku nak simple. Sesuai untuk korang ke tak, korang kena cuba sendirilah. Dan disebabkan kayak ni juga dia simple dan straightforward, senang digunakan, aku rasa kayak ni sesuai untuk dibuat sewa. Sekiranya korang ada sewa, buat sewa kayak ke contohnya kan, aku rasa kayak ni memang sangat sesuai lah. Dia very simple, very straightforward, dan kata orang kampung, no nonsense lah. Very straightforward, simple. Alright. Okay, seterusnya kita akan pergi kepada setup. Aku nak setup kayak aku seperti mana aku setup kayak Lure 11.5 aku. Jadi aku akan pasang fish finder dan juga apa aksesori-aksesori semua tu lah. Jom, kita pasang. Okay, untuk mount fish finder dan juga rod holder, kita akan pakai barang daripada Yak Attack. Cara macam Yak Attack lah. Ini rectangular fish finder punya mount, sesuai untuk aku punya Garmin EcoMap. Okay, so jom kita buka dan kita tengok apa yang special tentang mounting ni. Okay, so apa yang special tentang mount daripada Yak Attack, kebanyakan sistem dia menggunakan sistem quick release. Jadi korang senang nak set up, contohnya macam ini. Dia ada nak release, dia ada satu kunci dekat dalam ni, kita kena tekan untuk buka dan kita boleh cabut. Ini yang akan kita pasang dekat Unitrack. Okey, apa yang best pasal Yak Attack punya mount ni, macam aku tunjuk tadi, dia ada sistem lock and load. Just masukkan dan korang lock saja. Dan untuk adjust dia, dia just tekan sebab dia ada spring dekat sini. Korang tekan dan boleh adjust dan dia lock. Dan juga kalau korang nak pusing, sama juga, sistem dia memang senang. Korang tekan, korang boleh pusing dan dia lock. Tekan, pusing. Tekan, pusing. Sangat simple. Okay, so biasanya dekat belah kanan aku akan pasang fish finder, dekat belah kiri aku pasang rod holder. Tapi aku pasang satu extra in case aku ada nak tambah mount untuk kamera ke, itu kemudian lah. Tapi aku just pasang dia punya base awal-awal, senang. Okay, untuk pemasangan transducer, aku akan pasang cara exactly sama macam aku pasang sebelum ni dekat Lure 11.5 aku. Sebab ada satu mount yang aku buat pakai PVC. Ini simple mount, tapi dia membolehkan aku tukar-tukar kayak tanpa tebuk kayak. Ini cara aku biasa buat. Ini ada, aku tak sure apa nama connector ni untuk tangki kot. Tapi saiz 15. Dia 15 ke 20? Aku pun tak ingat dah. 15 lah, 15mm. 15mm punya tank connector rasanya. And then ini aku buat pakai PVC. Aku just spray warna hitam dan aku letak transducer aku lah. So transducer ni dia akan masuk ke dalam longkang dekat bawah body tu, dan kabel dia akan keluar
melalui lubang scuper hole. Jadi untuk detail, korang boleh tengok video yang aku pernah buat sebelum ni sebab cara dia sama je. Cuma berbeza kayak dan juga warna kayak lain. Yang lain semua sama. Jadi macam biasa, masuk kabel dalam ni dan setup macam biasalah. A few moments later. Okay guys, aku dah settle buat. Jadi inilah setting yang aku akan pakai. Sama juga, ini transducer macam aku dah tunjuk dalam video sebelum ni. Aku just kunci dengan satu nut dan dia memang ketat kat situ. Dan wayar dia gulung-gulung-gulung, ikat. Ini battery box dan juga pergi ke Garmin. Jadi, test on. Right, boleh on. Dan nanti bila kita lancar, kerusi tu akan duduk di atas. Oh, sorry, kabel. Tengok. Jadi korang tak nampak mana bateri, mana kabel yang serabut-serabut tu. Semua tu kita kemas dekat tepi ni je. Jadi kayak ni nampak orang kata tersusun. Bateri semua dekat bawah tu. Senang kan?